Apartemen di kota Magnitogorsk, Rusia runtuh setelah ledakan besar terjadi sehari sebelumnya. Tim SAR memperlihatkan penyelamatan ketika bayi dikeluarkan dari reruntuhan dalam keadaan selamat. Bayi laki-laki berusia 11 bulan ini didiagnosa mengalami cedera di bagian kepala. Bayi ditemukan setelah salah satu tim penyelamat mendengar tangisannya. Sang bayi telah dipertemukan dengan ibunya dan mendapat perawatan intensif. Sebanyak 48 apartemen yang memiliki 10 lantai runtuh akibat ledakan besar yang diduga terjadi karena gas bocor. Sedikitnya 7 orang tewas dan 36 lainnya dalam pencarian. Insiden serupa sering terjadi dalam beberapa tahun terakhir akibat infrastruktur yang telah lama dan lemahnya regulasi keamanan.